Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips kali ini untuk wiper agar nggak terlalu bunyi. Untuk tipsnya tidak bersifat permanen ketika di jalan atau darurat. Oh ya, untuk tipsnya hanya menggunakan kunci mobil kita, dimana pada karet wiper kita gosok sampai kotoran-kotoran pada karet wiper terlepas. Oh ya, kenapa tips ini tidak bersifat permanen? Ya, kalau memang memungkinkan terus karet wiper masih aja berbunyi dan masih tidak bersih ketika menyapu, saya saranin harus ganti baru karena karet itu sih kan lebih murah. Oke sahabat, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk sahabat semua.